tamu yang datang itu menurut jumlahnya data yang kami dapat itu 59 orang. Nah, kami tidak tahu jumlahnya siapa saja yang masuk karena kami melayani pengaman dan parkiran. Yang terakhir tadi datang itu Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang jam 6 tadi itu Pak Yusril Istra Mahendra. Itu datang pertama sekali yang datang. Jadi saya buka pintu tadi itu. Nah, saya lihat juga sebelum Pak Tito datang Pak Budi Gunawan dan rombongannya. Semua kegiatan hari ini berjalan aman lancar. Lancar, kami berterima kasih. Awak media pun semua tertib, Pak. Tertib. Kebetulan di sini rote ini adalah rote masyarakat jalan keluar masuk. Jadi tidak ada spesial yang khusus, tidak ada. Jadi tidak ada pengamanan. Jalan normatif biasa saja. Itu Garuda Yaksa ini, pada pokoknya Garuda Yaksa. Itu aja, Bapak. Untuk pengamanannya di sini, Pak Letkol ada dikerahkan berapa petugas sih? Terima kasih banyak, Pak, untuk pengamanan ini. Selama ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi berjenjang dari Bapak Panglima, Kodam, terus Bapak Kapolda, terus dan Rem, dan Dim, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Turun sampai terakhir adalah Bapak Babinsa. Kemudian ada juga Batalion 305. Ya, mereka juga ikut bergabung. Intinya pemerintah daerah ikut bekerjasama untuk pengamanan. Baik itu rote perjalanan dari Santa Pe ke sini maupun di lingkungan ini. Selama ini kami sama-sama bahu-membahu bekerja sama. Jumlahnya sih tidak banyak, lintasnya piket turun naik. Termasuk para danramil-danramil ada lingkungan sini, mereka juga ada ikut serta kami sama-sama. Kalau khusus hari ini Pak Letkol ada berapa personil yang ada khusus di hari ini? Untuk kami ada penambahan 10 orang. Jadi kami 20 orang. 20 orang. Biasanya 10 orang, Pak. 4 pos 20 orang. Terus apa namanya? Satpam juga ada 8 orang. Seperti biasa aja, rutinitas kami jaga setiap hari. Jadi enggak ada penjagaan yang begitu ketat ya, ada, karena ya kami tahu lingkungannya mendukung kegiatan ini dengan baik. Dan selama ini Bapak berkali-kali buat kegiatan tidak ada masalah, Bapak. Semua berjalan aman lancar. Itu aja, Bapak.